G-Man Apocalypse. Lu takut buat keluar? Ayo keluar gak sih? Gak punya Bijay. Siapa-siapa aja nih guys? Siapa nih guys? Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fine Art Gaming Content Reaction Skibidi Toilet Multiverse Episode 043 terbaru nih teman-teman ya. Oke guys, jadi seperti yang bisa kalian lihat, gue di channelnya Bang Tom Studio nih teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Dom Studio juga teman-teman ya. Oke guys, jadi akhirnya ini rilis juga dan ini baru banget rilis 3 menit yang lalu teman-teman ya. Oke, tapi guys sebelum Bang Fainat reaction, pastikan kalian semua para pecinta Skibidi Toilet di luar sana klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe dulu teman-teman ya. Let's go guys, kita menuju ke 5 juta subscribers. Jadi pastikan subscribe dan jangan lupa itu jempol, klik dulu tombol like-nya, tembusin 10 ribu like biar Bang Fainat semangat bikin konten sehari buat kalian teman-teman ya. Mantap kalian guys. Oke, jadi nggak usah pakai banyak bacot lagi, langsung saja kita reaction. Let's go. Nah ini guys ya, gila bro. Guys, baru banget upload dan wah gila, 31 ribu like teman-teman ya. Wah luar biasa sih ini guys. Dan viewsnya sudah 200 ribu teman-teman. Dan bro, kita like lagi. Naik di 32 ribu guys. Oke, langsung aja kita tonton ya guys ya. Boom. Skibidi Toilet by Dava Boom. Tapi gak ada subtitle kan itu men. Karena baru upload kayaknya guys. Oke lah, gak apa-apa ya. Semoga gua ngerti bahasa Inggrisnya guys. Wah ini pertarungan gila ini bro, lihat. Dia ngegambar semua Titan yang ada, guys. Oke, kita lihat. Terus senjata rahasia dia, BTW, teman-teman, ya. Dari pasukan aliansi Pencilman. Oke, kita lihat si Titan Drillman Transformer Dragon. Wah, ini sih kuat ya, guys, ya. Jangan macem-macem dah sama Titan Drill Dragon, guys. Boom! Kena lu. Ini siapa nih? Titan Kameramen ya, guys, ya. Putih kayak gitu gak gitu kelihatan guys. Oh Titan Speakerman sama Titan Kameramen bro. Itu juga kalau Theos gak kenapa-napa guys. Karena itu bukan aslinya kan. Cuman gambar doang. Titan Clockman upgrade-an 1 nih teman-teman. Apal banget gua nih guys. Wah ini lumayan kuat ya. Lawan Skibidi-nya juga kuat-kuat guys. Oh, bantai. Mampus. Bisa nembakin core juga teman-teman Edan. Oke, Titan Drillman guys. Ini yang udah di oh ini udah di-upgrade teman-teman. Titan Drillman upgrade nih guys ya, sebelum jadi naga guys. Titan Drillman upgrade 1. Gila, bro. Semua Titan dari upgrade 1 apa yang terbaru guys. Nah, ditarik loh. Mampus. Bor matanya, bro. Tapi kayaknya nggak mempan tuh, guys, ya. Matanya keras banget. Nah, ini Titan Drill Dragon-nya tuh, guys. Mampus lu, kalau itu yang nyerang sih beda cerita. Oke, Titan Speakerman. Wah, tewas, bro. Oh, ditolongin sama Titan Kameramen, guys. Gila, lu ngeliat Titan Kameramen upgrade 1 sama upgrade 2, guys. Ya, mereka pelan-pelan terbakar, guys. Lihat. Aduh, karakter-karakter pensilnya mulai tewas, teman-teman. Tapi lumayan sih, guys. Ya, dia ngebantuin kita juga, guys. Siapa nih? Hah? Ini siapa sih, guys? Titan Kameramen kan ya? Iya nggak sih? Iya, bener. Kameramen, guys. Ini harusnya, guys. Yah, tewas, bro. Titan Kameramen lagi. Mampus. Tonjok gak sih bro? Mampus dari belakang. Titan TV Man guys. Bantai semuanya gak sih bro? Tapi karena kita bukan yang asli kayak lemah gitu guys. Kepalanya hilang bro. Copot. Oh. Is that so? Dia lihat kepalanya ya. Kemarilah. Makan ini. Nah, ya ini sih beta cerita guys ya. Titan TV Man asli nih bos. Set, gila. Battle-nya epic sih guys. Cakar tuh pala bro. Oke kita, wis.
Kita lihat ya guys ya, kemampuan dari Titan Defiant upgrade teman-teman. Oke, di smackdown guys. Awas. Nice, menghindar ya. GG banget. Jago banget ke dodge-nya. Ditarik. Titan Cameraman upgrade. Oke, ini kita harus mengalahkan si G-Man Apocalypse. Nah ini guys, G-Man Apocalypse, lu takut buat keluar. Ayo keluar gak sih? Gak punya Bijai. Gak punya Bijai katanya guys. Nanti siapa yang datang nih? Siapa yang datang tuh? Oke, ini apa nih guys? Wait, TV Woman? Kamera Woman? Ini siapa-siapa aja nih guys? Siapa nih guys? Let's go full aliansi. Wah, keren tuh, tuh. Wah, itu best partnya gak sih guys dari episode ini guys? Gila keren gitu loh, full dipersenjatai guys. Ini mainan lagi nih, promosi mainan lagi nih guys. Bam. Mampus loh. Itu toiletnya real banget anjir guys. Oke, ada lanjutannya kah? Ini mainan-mainan ini. Aduh, semoga cepat rilis di Indonesia guys ya. Jual kayak di mana kayak Toys Kingdom kayak atau di mana gitu guys ya. Secure your Skibidi collection. Ya, ntar ya, tunggu keluarin di Indonesia dong. Oke, kita nonton sekali lagi teman-teman ya. Wah, gila ini nggak berasa loh guys. 5 menit terasa cepet banget teman-teman, serius. Gokil, gokil, gokil. Gila ya, nggak pernah gagal jir guys bikin video guys. Emang the next level sih guys, sumpah. Bang Dom ini memang animasinya sih udah ada ciri khasnya sih menurut Bang Final ya guys ya. Animasinya tuh bagus guys. Oke, dan ya gimana nggak bagus guys. Ini kan habis dibilang seri Skibidi Toilet yang terbesar nomor 2 setelah Bang Dava Boom teman-teman ya. Jadi pertama tuh Bang Dava Boom, yang kedua paling rame peminatnya adalah Skibidi Toilet Multiverse-nya Bang Dom Studio teman-teman. Dan ini udah di episode 043 guys. Jadi 7 episode lagi kita akan berpisah dengan Skibidi Toilet Multiverse teman-teman ya. Dan harus ya, Bang Dom Studio sudah menyiapkan animasi-animasi series terbaru dia teman-teman. Jadi kita tunggu saja ya guys ya, gebrakan baru dari Dom Studio teman-teman. Jadi ini kepikiran aja loh guys. Tapi bener juga sih, mereka kan pensil ya, bisa ngegambar. Bener juga mereka bisa ngegambar semua Titan guys. Cuma ini mirip banget bro. Ini Titan-Titannya nggak diwarnain ya guys ya, berarti ya di editannya si itu ya, si Bang Dom ya guys ya. Mereka dia tetap pakai tekstur-tekstur ya para Titan-Titan yang normal, cuma tanpa warna kayaknya guys. Cuma tetap aja ini keren banget bro. Mampus lu. Gue penasaran sih di next episode guys ya. Berarti itu tadi asap hitam harusnya G-Man-nya keluar kah guys, gara-gara dibilang lu gak punya Bijai katanya. Terlalu takut kah buat keluar, lu gak punya itu kah katanya. Harusnya sih ntar G-Man bakal keluar sih. Gue penasaran guys, Jimmy atau si G-Man terbaru tuh bakal kayak gimana teman-teman ya. Apakah dia cuma bisa ngumpet di balik robot G-Man ini teman-teman, alias G-Man Apocalypse ini. Tapi harusnya G-Man sih udah berubah bentuk sih guys, udah keren banget harusnya ya teman-teman ya. Gila sih ini pertarungannya panjang guys ya, ada lawan G-Man Apocalypse, masih ada C-Pen dan aduh gila. Bosnya C-Pen masih ada lagi guys, ini masih panjang teman-teman sebenarnya. Gue yakin ya guys ya, 7 episode ini guys, kalau masih bisa sampai setengah tahun sih guys, sampai 2025 bulan Juli mungkin guys, masih bisa, mungkin ya mungkin. Dan durasinya panjang-panjang sih, 5 menit gini seru nontonnya guys. Udah paling pas 5 menit, jangan kayak kemarin 20 menit itu begitu uploadnya lama banget, pusing kita. Udah paling mantep kayak gini sih, 5 menit gitu. Oke, dan itu kepalanya copot ya, Titan TV Man ngelihat clothingannya kepalanya copot di depan dia guys. Sini lu semua, rasakan ini. Ah gila, ini bentuknya keren banget guys. Ini mirip karakter gua di Roblox dah. Cuma beda aja ya, tentakel yang di tangannya itu guys. Mirip anjir sama yang punya gua yang di Roblox.
Ah, mampus lo. Di smackdown langsung guys. Gak dikasih ampun pokoknya teman-teman. Tembak, nice. Tarik lagi, gila gak lo? Bakar lagi guys, pokoknya bantai sampai ujung-ujung lah ya. Nah ini, G-Man Apocalypse. Terlalu takut buat keluar? Lu gak punya bijai kah? Langsung guys ya. Ini asap hitam keluar nih. Ini G-Man-nya jangan-jangan teleport nih teman-teman ya. Oke, terus nyampe ke sini. Nah ini gila nih adegan keren sih bro, sumpah. Ini keren guys. Kalian harus lihat ini sih teman-teman. Pas dia buka pintu helikopternya. TV woman upgrade, kamera woman upgrade, kameramen plunger upgrade. Gila, kameramen plunger keren banget, jir. Itu kalau ada action figure-nya guys, bagus banget sumpah. Keren banget, jir. Terus ada si Dark Speaker Man yang sudah di persenjata yang baru juga upgrade. Pokoknya kita sebut aja di upgrade semua lah ya, walaupun cuma dipasang kayak armor sama di senjata baru aja teman-teman ya. Dan ada si Speaker Woman upgrade juga teman-teman ya. Wow, keren, keren, keren. Yowes teman-teman ya, thank you banget guys buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Keren kalian guys ya. Sebelum kalian cabut, pastikan tinggalkan tombol like, share, dan subscribe dulu teman-teman ya. Let's go, kita menuju ke 5 juta subscriber. Jadi pastikan subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa itu jempol, klik tombol like, tembusin 10 ribu like, biar Bang Fatet makin semangat bikin konten skin digital setiap hari buat kalian ya guys ya. Mantap kalian semua. Yowes, gue Fatet Gaming pamit. Kita ketemu lagi di konten-konten reaction skin digital berikutnya. Fatet Gaming signing out. Bye-bye, ciao, thank you guys.